3, 2, 1, let's go. Nah, itu dia guys. Oke guys, kembali lagi di channel Putra Sensei. Ya, sekarang kita akan melakukan tutorial cara memperbanyak amaterasu ya guys ya. Oke guys, langsung saja ke tutorialnya guys ya. Kalian cari Itachi guys ya, lalu kalian scroll ke bawah guys ya, cari skill 3 guys. Nah ini dia. Kalian atur cooldownnya dulu ya guys ya. Kalian atur cooldownnya guys ya. Nah sudah. Lalu kalian ini guys ya, tekan amaterasunya ini, set trap amaterasu ya guys ya. Kalian salin. Lalu kalian tempel di sini guys ya, di mana saja ya guys ya. Nah setiap gambar harus ditempel guys ya, itu lebih banyak, lebih mantap, lebih GG, lebih barbar pokoknya guys ya. Oke, nah, ini tambahkan lagi guys ya, tempel. Nah kalau sudah, kalian pergi ke Hokage Minato ya guys ya. Kalian cari set transport ya guys ya. Nah ya, kalian salin ini ya guys ya. Lalu kalian cari di bullet ya guys ya, di bullet. Nah ini bullet, lalu amaterasu, lalu kalian tempel di sini guys ya, di dead ya guys ya, di dead. Kalian tempel, lalu di sini juga ya, di morph juga ditempel. Nah kalau sudah guys ya, kalian atur attack range dan X ya guys ya. Kalian bisa tinggal 10 misalkan. Nah kalau sudah, kalian salin nih, sekalian perhatikan baik-baik ini, perhatikan ya guys ya, perhatikan sangat baik ya. Sekalian salin move 1 2 3 ya guys ya. Kalian salin ya guys ya, salin terlebih dahulu, salin, lalu kalian tempel di bawahnya ya guys ya. Di bawah kalian tempel, ikut saja ya guys ya. Nah satu kali lagi guys ya, tempel 2 kali ya guys ya, tempel. Nah lalu kalian simpan. Nah lalu kalian tekan ini guys ya, tekan semuanya ini guys ya, kalian salin guys ya. Nah ini, kalian salin lalu tempel di bawahnya guys ya. Nah seperti itu guys ya. Nah kalau sudah, kalian sudah bisa aja langsung simpan ya guys ya, simpan ya guys ya, simpan. Oke guys, kita coba ya guys ya, kita mulai guys ya. 3 2 1 let's go. Nah itu dia guys, amaterasunya sangat banyak. Nah tuh guys, lihat guys, amaterasunya sangat banyak. Nah langsung saja ini dia guys. Oh my god, lihat, oh my god, amaterasunya sangat banyak. Oke guys, jika kalian ingin memperbanyakkan lagi, tinggal tempel yang sangat banyak guys ya, kalian pasti mudeng guys ya. Oke guys, mungkin segitu dulu guys ya, tutorial dari Putra Sensei guys ya. Sampai jumpa di next video. Oh ya, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada duitnya. Kalian tekan tombol subscribe. Jika kalian ingin request game mod tutorial yang lainnya, tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Sampai jumpa di next video. Dadah. Bye bye.